Kang Saib Preman Pensiun. Sekarang saya dari masih di kota Garut ya. Malam hari tadi siang kita sudah makan siang, sekarang makan malamnya beda karena saya ada di Sanding Resto di Jalan Raya Bayongbong kilometer 2,6. Gak jauh dari kota ya, cuma 2,6 km. Nah, di sini saya sedang menikmati hidangan yang luar biasa, yaitu ada tenderloin. Saya langsung pesan 2 biar kenyang. Dan juga ini ada spaghetti aglio olio. Spaghettinya guys ya. Juga ini karena saya makannya banyak ya, saya suka mukbang, jadi sekalian juga pesan di sini juga ada ini nih, nasi goreng kambing. Tuh. Kan mantap. Ya, saya cobain, dan nanti kalau setelah ini saya cobain, baru nanti kita akan pesan lagi menu yang lain. Pokoknya mah di sini mah sok aja menunya semuanya serba mewah dan mantap. Pokoknya ajak teman-teman ya makan di sini. Kita makan dulu yang pertama ya. Nanti season kedua kita makan lagi ada sop jando. Sop janda kali ya. Oke, kita makan dulu ya. Ketemu lagi dengan saya Kang Saib dari Preman Pensiun, pecinta kuliner, pecinta nongkrong-nongkrong, dan juga yang suka makan makanan berat. Nah, hari ini sekarang Kang Saib ada di Sanding Resto ya. Tadi kan udah di review sebelumnya makanannya, tadi ada tenderloin dan juga ada apa, spaghetti, dan juga tadi Kang Saib sudah makan mencobain nasi goreng kambing. Nah, sekarang ini ada menu spesial di Sanding Resto, yaitu ini ada sop jando. Jangan janda ya, sop jando. Ini kita akan review ini, lihat cengeknya begitu apa, cengek ini cabai rawitnya ya, cengeknya cabai rawitnya gede-gede dan merah-merah. Ini pastinya nuansanya pasti pedas. Tapi sebelumnya ini aku juga ini udah pesen ada menu lain yang tadi. Ini yang lebih besar lagi ya. Jadi ada onion ringnya juga. Wah, mantap, ada french fries-nya. Kita cobain ya. Oke. Kita cobain yang berkuah dulu ya. Yang berkuah ini kita cobain sop jandonya. Waduh, lihat. Aduh, gede-gede ini. Dagingnya tebal ya, kalau di sini beda, dagingnya tebal dan tulangnya kecil. Kalau yang di lain itu tulangnya besar, dagingnya sedikit. Tapi kalau di sini dagingnya yang besar. Kuahnya ya. Seger nih kalau malam-malam gini, apalagi sekarang November Desember ini lagi musim hujan. Enaknya kuliner di sini makan sop jando. Tuh. Apalagi tambah cabai rawitnya. Kita makan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sopnya kerasa banget rempah-rempahnya ya. Jadi ada kerasa anget-anget rempah-rempah gitu. Kalau yang lain kan cuman ya asin sama gurih aja, tapi ini betul sih kuahnya tuh anget gitu ke tenggorokannya. Kayak jadi rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Nah, ini yang aku suka kalau di sop itu yang kerasa banget sih rempah-rempahnya. Nah, ini kayak di Sanding Resto ini. Pokoknya mah kalau kalian pengen sop jando atau sop iga, silahkan kesini ke Sanding Resto. Ini rasanya beda banget, ini benar-benar kerasa banget si rempah-rempahnya. Cobain deh kalau nggak percaya. Mantap. Satu lagi, saya belum nyobain ini, ada tenderloin. Kita guyur dulu dengan bumbunya, dengan sausnya. Oke, sip. Kita nikmati tenderloinnya. Tenderloin
Sanding Resto. Sekali lagi dagingnya ya, lembut apa enggak? Kalau diirisnya sih udah lembut. Tinggal kita cocok sama bumbunya, kita makan. Ini dagingnya saya sukanya yang matang ya, jadi nggak setengah matang, ini yang full. Masa dagingnya ada ini rendangnya. Nggak ada yang nggak enak di Sanding Resto, semuanya enak banget. Apalagi nih menu andalannya, the best sellernya adalah ini. Sop gandum. Nah, jadi kalian yang suka nongkrong, teman-temannya ajak sini yang ke nongkrong-nongkrong cantik sama bestie-bestinya, sama teman-temannya, sama pokoknya sama grup-grup kalian deh ya. Kalau ada yang meeting, ada reunian, ketemu sama teman, ketemu sama pacar atau ketemu sama orang yang kalian incar, gebetan kalian, kesini aja. Di sini juga selain ada menunya makanan berat, juga di sini ada yang namanya Sunset Cafe ya. Jadi Sunset Cafe ini di belakangnya, jadi nggak jauh dari restorannya. Di belakangnya kita kalau mau nongkrong sekedar minum kopi atau minum kopi atau makan cemilan-cemilan, di Sanding Cafe ini ada juga yang namanya Sunset Coffee. Nah, Sunset Coffee ya, jadi ajak teman-teman, keluarga, sahabat untuk meeting di sini, reunian di sini, sambil minum kopi, sambil nongkrong-nongkrong cantik. Selain menunya ini untuk dari mulai untuk anak-anak, dewasa, sampai untuk orang tua juga ada. Pokoknya mah menunya enak, dijamin harganya mah bersaing ya. Pokoknya mah kesini aja dulu, nongkrong di sini, makan di sini, ngopi di sini, Sanding Cafe, dan juga di sini Sunset Cafe. Jadi Sanding Resto, Sunset Cafe di Jalan Raya Bayongbong, KM 2,6 Garut. Okay.